Permisi. Permisi. Ada yang mau aku omongin kamu. Iya. Penting. Enggak. Aku bingung aja mau cerita ke siapa. Omong-omong, aku boleh masuk enggak? Makasih. Jadi aku tuh, tapi gak apa-apa kan aku cerita ke kamu. Sebenarnya gak enak sih curhat sama kamu, kan kita juga udah gak ada hubungan apa-apa. Tapi aku bingung harus cerita ke siapa. Aku juga gak punya siapa-siapa kan, belum punya pacar lagi. Kok kamu bisa nebak? Iya sih, masih kayak dulu lagi, masalah keluarga. Gak apa-apa nih aku cerita. Atau mungkin kamu sibuk, gak apa-apa nih aku datang ke sini. Ganggu kamu gak? Atau kalau kamu mau ada acara, aku balik lagi, gak apa-apa deh. Takutnya ganggu kamu. Maaf sebelumnya aku gak chat kamu dulu kalau aku mau ke sini. Soalnya kan aku udah gak ada nomor kamu. Kita juga udah lama lost kontak kan. Serius nih, gak apa-apa. Takutnya ntar kedatangan aku kesini ganggu kamu. Kamu kaget? Kaget kenapa? Tiba-tiba didatengin mantan gitu? Ya habisnya aku bingung harus kemana. Aku masih ingat kata-katamu dulu sih. Kan kamu pernah bilang kalau aku ada masalah tuh jangan curhat sama temen cowok. Aku ingat terus sampai sekarang, jadi aku gak curhat sama temen cowok aku. Oh, kamu tahu sendiri kan kalau aku sama temen cewek aku tuh kurang akrab banget gitu. Soalnya kan mereka kayak suka nyebar gosip gitu. Jadi kalau aku curhat ke temen cewek aku pasti bakalan nyebar semua. Jadi aku ya kesini mau curhat sama kamu. Aku bingung mau curhat sama siapa. Kalau mau curhat sama temen cowok aku juga bingung kan, kata kamu jangan sembarangan curhat sama orang gitu. Kalau sama kamu kan kita udah kenal lama gitu, walaupun sekarang udah jadi mantan. Serius gak apa-apa. Sama aku tuh pusing banget sebenarnya, bingung. Ya itu, aku capek tiap hari ngeliat orang tua aku berantem. Ya kan kamu tahu sendiri, pasti kalau mereka lagi berantem pasti aku juga kena, aku juga dimarahin. Gak betah banget aku di rumah.
Aku malas pulang. Boleh nggak aku nginep di sini? Ya habisnya aku harus kemana lagi? Aku bingung. Gak mungkin kan aku ke rumah temen aku. Terus sampai saat ini orang yang paling aku percayain kan masih kamu. Aku gak begitu percaya sama teman-teman aku. Iya sih, tapi terus aku harus gimana? Aku harus malam ini aku harus tidur di mana terus? Maksud aku nggak bakalan ikut tidur seranjang lah sama kamu. Aku bisa tidur di situ di sofa. Yang penting aku nggak pengen pulang dulu. Aku mau nenangin pikiran aku dulu. Boleh ya? Takut apa? Kamu kenapa takut? Kamu itu aneh-aneh aja. Mana ada dalam waktu semalam timbul lagi benih-benih cinta. Kamu emang bisa ya kalau bikin aku ketawa lagi, happy lagi. Makasih ya, kamu masih baik sama aku walaupun kita udah jadi mantan. Udah deh, jangan diungkit-ungkit yang lalu. Ya aku tahu kok. Masih labil juga dulu kita putus ya kan. Ya tapi sekarang aku nggak kepikiran buat pacaran lagi. Pusing juga. Udah pusing mikir urusan keluarga. Ditambah ntar kalau pacaran pakai cemburu-cemburuan ya kan. Mendingan kayak gini. Apa? Apa? HTS apa HTS? Hubungan tanpa status. Ya ampun kamu tuh. Kok kamu jadi tanya gitu? Ya sebenarnya perasaanku sih ya masih nyaman sih sama kamu. Tuh buktinya sampai saat ini orang yang aku percaya kamu kan. Kalau aku ada masalah juga larinya ke kamu ya kan. Udahlah jangan bahas itu, kembali ke masalah aku lah. Malah bahas itu. Gimana nih, aku diizinin gak nginep sini? Apa? Iya kali kamu tuh. Pakai syarat juga apa harus nyewa gitu aku. Tidur semalam di sini tuh bayar berapa gitu. Enggak, lah terus syaratnya apaan? Aku bobok di ranjang di sini. Nah, terus kamu bobok di mana? Kamu bobok di deh, berarti bobok bareng dong. Iya kan gak boleh. Ya gak boleh lah sayang. Astaga lupa. Malah pakai sayang. Maaf 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 lupa. Aku kira kita masih pacaran.
Maksudnya gimana sih? Bobo bareng gitu? Enggak, siapa juga yang pikirannya negatif? Enggak, kok aku enggak mikir yang aneh-aneh. Emang di sofa kenapa? Aku enggak apa-apa kok kalau harus bobo di sofa. Iya bener. Masa sih ada tikusnya di sofa? Di bawahnya situ. Ih, kamu nggak dikeluarin sih tikusnya. Bener. Serius nggak ada tikusnya. Aku takut ke. Yaudah deh aku bobo di yang sini kalau gitu. Tapi yang di tengah ditaruh guling ya. Pokoknya jangan ngelewatin batasnya. Hah? Apaan yang hilaf? Pokoknya jangan hilaf lah. Kamu tuh. Ya sih ini udah malam. Ya udah kalau itu ya bobo. Tapi serius ya, kamu jangan aneh-aneh ya. Kita kan nggak ada hubungan apa-apa nih. Pokoknya kamu jangan aneh-aneh. Bawel gimana? Kan aku jaga diri. Ya kan, ya pasti ada perasaan khawatir. Kan aku cewek, kamu cowok. Ntar kalau kamu ngelakuin apa-apa ke aku gimana? Kalau aku pas lagi tidur lelah banget, terus jangan-jangan kamu ntar tangan kamu nakal. Ya kali aja kamu, misalnya kan tangan kamu sering gelitikin orang, ntar kamu lupa kalau kita udah putus kan, udah gak ada hubungan. Ntar terbawa suasana. Jangan ya. Jangan yang aneh-aneh pokoknya. Gak apa-apa. Gak pas rindu gitu. Ya sebenarnya aku juga rindu sih sama kamu. Tapi emang serius gak apa-apa nih. Tapi aku belum pengen pacaran lagi. Aku tuh soalnya pikiran aku masih pusing. Ya kalau sekedar pelukan gak apa-apa sih, tidur sambil pelukan asal jangan yang aneh-aneh. Iya, aku juga kangen dipeluk sama kamu. Ya ampun, ternyata pelukan kamu masih kayak dulu ya rasanya. Menenangkan banget. Bikin aku nyaman, jadi betah deket sama kamu terus. Makasih ya, sampai saat ini kamu masih jadi pendengar terbaik aku yang selalu dengerin keluh kesah aku, selalu ada buat aku kalau aku lagi banyak masalah, kalau aku lagi kabur dari rumah. Makasih kamu udah selalu ada buat aku. Terima kasih kamu udah izinin aku buat tidur di sini di kosan kamu. Ah kan jangan nakal tangannya, kamu kumat kan. Udah deh yang tenang lah. Ya kita bobo ya. Juga ngantuk banget. Pokoknya makasih banget ya. Jujur aku juga masih sayang sama kamu. Makasih udah selalu ada buat aku. Udah ya bobo. Good night. Udah ya bobo. Kok nungguin apa sih kamu?
Ya, bye-bye.